harus dibiasain nih. Iya. Mm-hmm. Ya. Boleh panggil. Aku yang pengen aja enggak apa-apa. Boleh panggil. Ya. Boleh panggil enggak? Ah, enggak ada saya. Oke, yuk. Oke. Oke, Bang Torik gimana nih? Halo semuanya. Oke, seperti apa nih dari hari-hari kemarin? Banyak banget kebahagiaan yang kamu rasakan. Iya, masih kemarin ulang tahun. Iya, makasih ya. Aku cuma mau ngucapin terima kasih buat semuanya yang ngucapin, yang doain banyak banget. Terus banyak orang-orang baik juga yang surprisein, ngasih hadiah, segala macam, apalagi doa-doanya. Doa-doanya kalau aku lihat di Instagram, di YouTube, dan lain-lain, komen-komen semuanya kayak positif banget. Terus kayak doa-doanya banyak yang bikin terharu gitu. Makasih semuanya. Oke, Bang Torik, dengan bertambahnya usia juga akhirnya kamu mengumumkan kalau kamu sudah jadian sama Puji. Seperti apa sih karena momen itu kan yang sama kamu tunggu? Ya sebenarnya itu momen, bukan sebenarnya yang ngomongin bukan aku kan. Kan kita cuma bilang, si Puji cuma bilang yes. Udah, tapi kan semuanya berspekulasi, semuanya berpikir kalau jadian ya. Tapi emang iya sih, ya udah lah. Berarti tepat udah jadian kan? Tepat di hari ulang tahun. Aku aku nembak tanggal 27. Di Jawa tanggal 29. Berarti butuh 2 hari buat Puji pikir ya. Meyakinkan dia itu. Enggak, itu dia mau ngeprank doang. Ngeselin. Oke. Akhirnya memilih akhirnya jatuh ke pilihan Puji gitu. Walaupun kita tahu semua juga dari semua dari dukungan dan komentar netizen gitu kan. Apakah ini pure datang dari hati kamu? Iya, aku dari mulai kenalan sampai ngejalanin terus kayak sampai sekarang itu semuanya dari aku gak mau didikte sama siapapun, tapi aku berterima kasih sama semuanya untuk yang udah dukung, yang udah doain. Ya, aku mau berterima kasih, tapi semuanya pure dari aku. Nah, ya, aku gak suka didikte orang. Apa yang membuat kamu tertarik dengan seorang Puji? Bukan karena sesuatu ya kan? Enggak cuma. Aku suka sama dia karena dia orangnya tulus, dia orangnya pure, original, enggak dibuat-buat. Dia cuma mau jadi dirinya sendiri, seorang yang kuat, penyayang, dan kerja keras. Banyak deh yang bikin aku kaget dengan sifat-sifat dia, kayak setiap hari ada yang baru terus yang bikin aku kaget. Tapi sempat gak sih, kan sempat dibilang hubungan kamu hanya hubungan settingan, bisa dibantu sesama saling kembang satu dengan yang PDKT-nya sendiri itu berapa lama sih, Bang? Apa waktu yang cukup untuk akhirnya memutuskan? 2 bulan. Ngering, sebulan lebih. Cukup sih. Tapi sudah dikenalkan sih. Orang tua, ayah sama keluarga. Aku udah cerita. Mau main dari girl, main belum. Ini
apa yang kamu utarakan? Mau ngomong apa? Kalian yang perempuan satu-satunya loh. Bentar aku ngomong sama bapak. Maaf, belajar dari sini nih sekarang. Ya, aku udah belajar. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Ada yang aku mau bilang, tapi nggak perlu ngomongin. Kurang gentleman aja kalau aku ngomongin di sini. Tapi ada rencana mencari waktu nggak sih untuk makan bareng atau? Iya sering ya. Mencari waktu. Sudah ketemu. Aku nggak mau jawab deh. Bang, harus apa? Dong, harus jawab. Kalau itu jawaban aku nggak mau jawab. Bang Atta udah setuju banget dengan kalian berdua dan sangat support. Kalaupun misalnya aja sendiri tuh menyusah seperti Bang Atta untuk menikah muda, dan dia tuh setuju gitu. Support. Karena jalanin aja, jalanin yang terbaik. Jodoh semuanya di tangan Tuhan. Kita cuma bisa berusaha yang terbaik dan mengusahakan kita. Gitu. Karena mau lakukan apa yang bisa, nggak mau menuntut apa apa. Berarti belum tidak ingin target menikah muda. Dan seperti nggak ingin seperti target. Abang. Nggak ada target menikah tahun ini atau tahun depan atau bahkan bulan depan gitu, nggak ada target itu. Yang penting sekarang berusaha sebaik mungkin agar semuanya itu dijalankan dengan baik, positif, saling membangun, terus support. Tempat favorit apa sih? Apa tuh? Selama ngedate, Gak mungkin konten mulu dong ya. Karena iya, karena kita lebih suka kalau lagi ngedate, ya udah kita aja enggak usah ada konten. Lihat-lihat di sini kepo. Kebanyakan kita kalau jalan ya udah jalan aja, jadi enggak ada konten. Paling kalau misalnya kita lagi keluar kota bareng, lagi kerja atau kita lagi kayak seru nih kita bikin ini yuk. Support dan gitu. So far tempat paling enak apa? Kalian berdua? Dia suka banget makan kayak. Aku juga kayak suka makan, jadi kayak makan di mana aja kita nyobain tempat-tempat baru. Berarti berat badan naik. Oh iya, berat badan naik. Berapa? Naik 24. Padahal baru 2 bulan ya? Iya, baru 2 bulan enggak mati. Lo gimana? Lo dimana banyak kan, gak gendut-gendut? Iya. Aku baru ngirup udara, tambah sekilo. Dikasih kado apa? Sama orang spesialit? Dikasih statue gitu. Kayak yang kecil, kristal, ada berlian gitu. Ada artinya sendiri? Dia bilang apa? Ada artinya. Sedikit aja. Apa artinya? Artinya kayak ya aduh kamu ya udah deh. Artinya tuh kayak dia menerima. Artinya tuh dia menerima dan dia masih berkomitmen. Walaupun kita masih berkenalan, tapi masih berkomitmen. Sempat izin sama abangnya nggak sih mau kasih? Ketika komitmen kalian berdua ini nggak ada izin sih, soalnya Fadli sama aku kayak udah temen aja gitu. Cabut jalan dan lain-lain. Tapi ada pesan mungkin kayak jagain adik gue ya. Karena perempuan sendiri dia sempat ada kata-kata itu. Kayaknya Ai belum ada sih, belum ada. Tapi jadi beban tersendiri ya sih, maksudnya punya komitmen sama seseorang. Nggak, aku jalan sama. Aku jalan sama dia, gak ada beban, senang aja, happy. Selagi dia masih happy, itu gak jadi beban. Kalau misalnya dia sedih, itu jadi beban aku. Mensupport dan dukung gak sih? Kan sekarang dia sudah menjadi seorang bintang juga ya. Maksudnya dalam arti kata dia sudah merambah ke dunia acting. Selama ini kan kita tahu hanya dia endorse dan endorse. Tapi dia sudah mulai beracting. Jangan sendiri mensupport itu gak? Support aku apapun yang positif. Dan dia bisa berkembang, aku support. Berarti sudah siap tidak cemburu ya? Karena kan sehari. Kalau cemburu itu hati aku. Bilangin sama dia, aku jangan cemburu ya. Tapi jujur gak sih? Aku cemburu. Cemburu ternyata. Posesif. Mari posesif. Tapi kelamaan cemburuan. Cemburu kalau aku cemburu, aku bilang. Aku cemburu. Dan selama 2 bulan ini sudah merasakan itu gak sih?
Udahlah. Berapa kali? Berapa? Biasanya faktor-faktor apa sih Wang yang bikin cemburu gitu? Biasanya apa? Dari telepon ga dari sesuatu dari teman prianya. Kamu kan juga posesif. Enggak, dia orangnya jaga banget kok. Orang yang ngomong apa aja ngomong, yang aku nggak nanya jadi ngomong. Jadi kayak percaya banget aku sama dia, nggak jarang cemburu. Gara-gara mau acting gitu kan, mendalami karakter gitu-gitu kan, kayak kadang ada rasa cemburu. Tapi aku tetap semua. Tapi tetap semua. Kasih semuanya. Okay. Sedikit dong soal abah, soal si kakak. Aurel kan katanya mendekati hari. Iya, aku udah mau jadi om sebenarnya. Iya. Doain ya guys yang terbaik, semoga lancar sampai hari H. Amin. Bener nggak sih 22 dan 22 itu? Tanggal cantik itu. Jujur aku belum tahu. Aku belum tahu. Tapi ada obrolan mungkin lepas sama. Mungkin bisa jadi kali ya. Tapi aku enggak tahu. Persiapan seperti apa yang udah menjadi om? Aku udah siapin kamar sendiri di rumah aku untuk keponakan aku nanti. Jadi kalau misalkan kakak sama abang lagi pergi, aku jadi babysitter aja. Aku siap rumah aku terbuka. Oke. Okay. Okay. Okay, terima kasih semuanya. Terima kasih Airport. Siap. Ya. Oke. Okay. Thank you.